Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional ke-8 tahun, pemerintah Provinsi Lampung menggelar bazar berbagai olahan ikan yang melibatkan para pegiat UMKM. Peringatan Hari Ikan Nasional yang digelar di lapangan Saburai Enggal Bandar Lampung pada Jumat pagi ini bertemakan ikan untuk generasi tangguh dan unggul menuju masyarakat Lampung berjaya. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyampaikan harapannya agar masyarakat gemar mengkonsumsi ikan, sehingga selain baik untuk kesehatan tubuh, gerakan konsumsi ikan juga dapat membantu nilai ekonomi para nelayan dan pelaku usaha budidaya ikan di Lampung. Makan ikan bikin cerdas. Sehingga terbayang oleh saya orang kampung, belajarnya enak, mungkin gara-gara ikan aku ambil. Akhirnya saya pacang di tembok, itu betul. Orang kampung bisa jadi gubernur karena makan ikan. Saya ingin membangkitkan di sektor perikanan supaya kita bekerja berlomba. Buat kreativitas, saya akan bantu dan saya akan datangi apabila ada upaya-upaya kita dalam hal yang bisa membuat rakyat kita menjadi lebih senang. Dalam kesempatan ini pula, Gubernur Arinal Junaidi menyalurkan bantuan sarana alat tangkap dan budidaya ikan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan, sekaligus menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba gerakan masyarakat pakan ikan atau gemar ikan. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung.